Adapun yang jomblo maka ada beberapa kondisi bisa jadi hukumnya hukum asal adalah sunnah adalah sunnah kapan ya jika dia eh uh, apa namanya bersyahwat namun dia bisa menjaga diri menjaga diri tidak terjerumus dalam rumus dalam dosa zina honani, melihat yang haram Maka ini hukumnya sunnah. So, yang kedua hukumnya wajib. Jika dia takut terjerumus kepada yang haram. Seperti zina, onani atau nonton yang haram. Kemudian hukumnya mubah jika dia tidak bersyahwat. berhasrat ya ada orang seperti itu dia hasratnya tidak terlalu berhasrat biasa-biasa aja nggak nikah juga nggak apa-apa yang kita nggak bisa maksa ya kemudian yang terakhir hukumnya haram jika niatnya menyakiti sang wanita atau keluarga wanita.